Ya, selamat pagi sahabat semua. Saya sekarang masih berada di kolam renang Halim Perdana Kusuma untuk melanjutkan aktivitas renang saya. Ya, seperti berulang kali saya kemukakan bahwa kesehatan kebugaran tubuh itu tidak datang dengan sendirinya, tidak merupakan suatu hadiah, tidak pemberian, tapi harus kita upayakan. Memang pada dasarnya kesehatan tubuh, kebugaran tubuh itu yang sehat, yang prima itu adalah pemberian. Tapi karena banyaknya aktivitas, pekerjaan, juga pikiran, kadang membuat kita merasakan tubuh yang kurang sehat atau kurang bugar. Itulah sebabnya kita perlu menjaga tubuh kita dan mengupayakannya agar tetap sehat dan bugar. Karena dengan tubuh yang sehat, di sanalah ada pikiran, jiwa yang sehat pula, sehingga kita dapat beraktivitas, berkarya, melayani, memberi manfaat sebaik mungkin. Ya, sahabat semua, tadi saya sudah menyelesaikan 10 kali renang gaya dada dan gaya bebas secara bergantian di kolam renang Halim Perdana Kusuma ini yang bersisi pendek sejauh 21 meter. Dan saya akan mencoba berenang kembali 10 kali bolak-balik gaya dada dan gaya bebas. Saya akan coba atur kameranya dulu ya, sahabat semua. Sebentar ya. Oke, saya akan coba atur kameranya supaya aktivitas tenang saya dapat terekam dengan baik. Ya, kira-kira seperti ini. Tidak begitu banyak yang berenang hari ini di kolam renang Klub Eksekutif Persada Halim Perdana Kusuma.
Thank you.
Ya, sekali lagi demikian tadi aktivitas renang saya 10 kali gaya dada dan gaya bebas secara bergantian yang kedua. Tadi yang pertama sudah. Penontonnya ini cuma 1 juta orang. Baik, keyboardis Jimmy Haryanja. Semoga sehat ya, like, semangat terus dalam pelayanan musiknya. Sukses.